Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so malam ni aku nak buat sedikit perubahan sikit. Okay, sedikit perubahan lah. Okay, malam ni aku nak review lagi Counter D-Nex, tapi aku akan review Counter D-Nex ataupun Counter D-Nex WD. Okay, ataupun Counter D-Nex Warren dia. Okay, so memandangkan ramai. Okay, membuat jangkaan. Okay, agak popular juga konten ni dalam semenjak dalam beberapa orang cakap apa kalau kita tengok volume dia pada banyak tinggi pada 21-19 minggu lepas. Okay, minggu lepas ini dan minggu ni agak popular juga konten ni. Okay, dengan volume yang besar. So, ramai yang menyatakan bahawa konten ni akan boleh terbang ataupun boleh pergi ke 30 sen. Okay, 37 sen. Okay, so kita nak tengok keupayaan okay, Counter D-Nex ni. Okay, so aku dah pernah review bahawa Counter D-Nex ni counter yang agak berat. Okay, dengan share volume ataupun share volume dia hampir 2 juta. No, sorry. 2 bilion. Sorry, 2 bilion. So, agak berat counter ni. Okay, so kalau dia jatuh, right, mungkin jatuh dia slow. Okay, dia, kalau dia naik dia pun slow. So, tapi kita tak akan review Counter D-Nex. Okay, mother share dia, kita akan cuba review counter Warren dia. Okay, so kalau selalunya secara secara lazimnya, okay, counter Warren atau ataupun kita popular panggil counter anak dia selalunya akan ikut okay, counter mother dia ataupun counter mak dia. Okay, so selalunya kalau counter mak dia syariah, okay, counter anak dia pun ada syariah. So, tak perlu risau tentang status syariah untuk counter Warren. Okay. So, hari ni aku akan buat review untuk Counter Warren. Okay, apa yang aku beberapa kali juga pernah trade Counter Warren. Okay, dan aku akan explain okay, part apa yang aku consider okay, apabila aku trade Counter Warren. Okay, so the first thing okay, tentang Counter Warren adalah aku akan selalu refer Counter Mother dia. Okay, so aku kena kaji counter mother dia adakah potensi ada potensi untuk naik atau tidak. So itu adalah paling penting lah. Okay, so bila bila kita nak beli counter warrant, kita kena kaji counter mother atau counter mak dia. Okay, the first thing kita kena tengok quarter report. Okay, FA mak dia adakah FA dia bagus atau tidak. So aku tak perlu nak kulas lagi counter counter D-Nex ni. So counter quarter report dia dia pergi FA. Okay, kalau kita tengok FA dia quite good, okay, walaupun ada kerugian, okay, tapi kalau kita tengok quarter report dia, dia dah start buat keuntungan. So bermaksud dari segi FA agak bagus, kita okay, adalah sentiasa rugi saja, okay, boleh dikatakan keuntungan dia mengatasi kerugian. So dari segi FA nampak okay. Okay, so selepas itu, the secondly kita kena tengok adalah technical chart untuk mother share dia. Okay, so bila mother share kita nak tengok, okay, adakah ada potensi, okay, mother share atau D-Nex ni akan naik lagi. So selalunya aku akan consider setiap time frame, okay, monthly, okay, weekly dan juga daily. Okay, so dari segi daily kita boleh tengok, okay, dia dah breakout. Okay, dia dah breakout. Kalau kita tengok daily, kita boleh buat beberapa resistance kat sini. Sini satu, okay, sini satu, okay, beberapa resistance, right? Dan the last resistance adalah pada sini, okay, pada sini, okay, 27 sen setengah, okay, dan yang paling bagus sekali dia dah pecah juga resisten 29 sen. Kalau kita tengok kat sini eh. Okay, ini adalah resisten lama dia. Okay, resisten lama dan dia dah berjaya okay, mengatasi resisten. Dan sekarang ni the next resisten adalah 30 sen. Okay, ini adalah resisten yang major resisten yang kedua dia 30 sen. Tapi gagal untuk dia pecah, dia jatuh. Right, so daripada segi carta, okay, boleh dikatakan D-Nex dah breakout dari segi daily. Okay, dari segi daily kita dah breakout. Okay, dari segi weekly kita nak tengok adakah ada potensi. Okay, kita nak tengok trend dia secara weekly, adakah dia
ada potensi untuk naik lagi, so selalunya kita akan refer kepada major resistance. Okay, so major resistance untuk D-Nex kita boleh lukis. Okay, kalau aku boleh padam ini dulu. Okay, major resistance tak ya. Okay, aku remove dulu. Okay, so weekly selalunya aku akan check major resistance dan major major support. So kalau kita tengok dekat sini ada 27 sen. Okay, so 27 sen tu aku belah sebagai major resistance. Okay, dengan major support pada 17 sen setengah. Okay, so ini adalah major support. So kalau kita tengok ya. Alright, so D-Nex ini bergerak okay, dalam keadaan sideways sebelum dia break up. Kita tengok dengan volume yang cukup signifikan. Alright, dalam volume yang cukup signifikan. Alright, so itu adalah petanda-petanda bahawa dia akan naik lah. Okay, so dia ada juga beberapa resistance dekat sini kita boleh buat. Dekat sini juga boleh dikatakan kita boleh buat resistance dekat sini juga. Okay. 23 sen setengah, dia breakout juga. Okay, sini pun ada satu lagi. Okay, so itu adalah beberapa resistance. So kita boleh tengok kat sini resistance yang pertama 23 sen setengah dan kedua adalah pada 27 sen. Okay, so kalau kita buat trend line dekat sini, kita boleh nampak okay, counter ni bergerak naik. Okay, counter ni bergerak naik. Okay. Okay, so kita tengok kat sini. Nampak? So dia bergerak naik, right? So itu adalah salah satu petanda. Okay, counter ni akan bergerak naik. Kita tengok monthly pula. Okay, so kalau kita tengok monthly pun, okay, dia ada satu pun pattern sama. Nampak tak pattern dia bergerak naik? Okay, so dia dah ada wujudnya candlestick, okay, bullish, boleh dikatakan bullish harami ini kat sini. Okay, dan bullish engulfing dekat sini. Alright, so bullish itu okay, berada betul-betul di atas, boleh dikatakan di atas support. Okay, so dia dah beberapa kali test support, memang 17 sen setengah ni adalah support yang paling kuat. Okay, dan sekarang ini, okay, kalau kita boleh buat, ini adalah satu resistor besar dia untuk week monthly kepada 25 sen, dia breakout. So, bermaksud okay, monthly breakout, weekly breakout, daily breakout. So, bermaksud, right, memang trend D-Nex adalah trend D-Nex ke atas. Okay, memang trend ke atas. Okay, so, itu daripada segi mother share. Okay, itu dari segi mother share. Okay, so, selalunya, selepas kita gaji, okay, D-Nex mother share, kita akan pergi kepada warrant. Sebab apa? Selalunya, kan sebab warrant menjadi pilihan sebab harga murah. Okay, kalau dia naik, dia akan naik dengan percentage yang tinggi. Satu bid, dua bid dah capai 30 ke 50% macam tu. Okay, so kita kaji mother atau kita kaji mak. Okay, dan kita buat trade pada warrant. So, tapi warrant kena hati-hati. Ya. Okay, warrant kena hati-hati. Right, the first thing yang aku akan tengok adalah maturity. Right, so kalau kita tengok maturity, right, untuk counter warrant D-Nex ni, okay, dia mature pada 30 hari bulan 7. So, bermaksud dalam 6 bulan dari sekarang lah. Okay, tapi selalunya dia akan stop trade, okay, 2 minggu sebelum. Okay, 2 minggu atau sebulan sebelum. 2 minggu lah selalunya. So, dalam pertengahan bulan 7, dia dah stop lah. Okay, so dia ada lagi 7 bulan. Lebih kurang daripada 7 bulan sebenarnya. Alright, so bagi aku, still okay. Kalau trend dia, trend mother share dia adalah uptrend. Okay, so lagi satu, the second thing yang kita kena tengok adalah strike volume. Okay, strike volume berbanding dengan share mother. So, strike volume, share mother kena melepasi strike volume. So, itu in the money. Okay, ada dua istilah in the money. Ke in the money adalah share volume melepasi strike volume. Okay, bermaksud in the money. Okay, out the money is share volume melepasi, strike volume melepasi share volume. Maksudnya, harga mark dia tidak melepasi strike volume. So, out the money. Okay, so apa beza in the money and out the money? Okay, so sebenarnya in the money kalau dah expired, nak dekat expired, kalau counter warrant in the money, kita boleh convert okay, counter warrant ni kepada counter mark dia. Okay, mother share. Alright,
Tapi kalau out the money, okay, out the money, kalau dia jatuh, okay, kalau dia negatif, kita tak boleh convert kepada mark dia. Alright, so duit akan burn kalau kita tak jual, okay, pada 30 hari bulan 7 2021. Okay, cara untuk convert aku tak tahu, okay, sebab aku tak pernah ada experience untuk convert. Okay, tapi one of the criteria kita kena tengok adalah in the money atau out the money. Okay, adakah in the money bagus, out the money tak bagus, tak semestinya. Okay, itu apa yang paling penting adalah kita kena tengok mother share dia, pergerakan mother share dia, adakah dia uptrend, sideways ataupun downtrend. So itu dia punya main point dia kat situ. Yang paling lagi satu yang paling penting adalah maturity. So kita tengok kalau lagi panjang lagi baguslah. Okay, lagi panjang lagi bagus. Okay. So kita tengok pada technical chart untuk warren. Okay. So warren kalau kita tengok, alright. So D-Nex ni sebenarnya aku dah target lama sebenarnya. Okay. D-Nex ni sebabkan dia berat, pergerakan anak dan mak dia agak slow saja. Kalau kita tengok D-Nex ni pun, kalau kita tengok ada significant volume dekat sini pun, okay, yang tinggi pun pergerakan mak dia slow saja, okay. Dan dia, apa kebaikan untuk D-Nex bila dia turun pun, dia turun pun slow. Kita tengok daripada 30 sen ke 28 sen dia slow saja. Walaupun mempunyai satu significant selling yang agak tinggi, pressure yang agak tinggi kat situ. Okay, so kita tengok warrant untuk D-Nex. Okay, so D-Nex ni sebenarnya mempunyai satu resistance. D-Nex warrant ni mempunyai satu resistance kalau kita boleh buat. Okay, pada, aku boleh buat pada 50 sen, beberapa, 5 sen lah, 5 sen dekat sini. Okay, 5 sen dekat sini, aku boleh buat kat situ. Alright, dan mempunyai support paling rendah sebenarnya pada, okay, 3 sen. Okay, ini adalah support dia. Okay, 3 sen. Alright, so sebenarnya harga dia ada mempunyai, okay, resistance dia boleh berbagai, 5 sen boleh, kita letak dekat sini, 44 sen setengah pun boleh. Alright, so selalunya aku kalau aku pernah beli D-Nex ni pada 4 sen, okay, 3 sen setengah. So 3 sen setengah, okay, 3 sen, 3 sen setengah adalah harga yang amat-amat bagus untuk kita beli. Okay, alright. So dia ada, dia berpandu juga kepada indikator. Okay, so indikator kita boleh guna RSI dan stochastic untuk menentukan harga mana yang paling cantik untuk kita beli. Okay, tapi based on the support dan resistance, okay, bagi aku, aku consider 3 sen, 3 sen setengah, 4 sen pun okey. Okay, so ini adalah range-range yang agak bagus untuk kita beli. So bila dia dah naik macam ni, okay, 6 sen ni dah next resistance dia. Okay, 6 sen ni dah memang next resistance dia kat sini. Kalau tanpa terbeli kat atas ni, lagilah. Okay, 6 sen setengah, okay, 7 sen. Ini adalah resistance-resistance yang dah terlalu tinggi. Okay, so aku boleh cakap, okay, resistance dia 5 sen, okay, so 6 sen, okay, 6 sen setengah, 7 sen. Right, so ini adalah harga-harga dah terlalu tinggi. Bagi aku 5 sen pun dah terlalu tinggi. Okay, so kalau nak beli paling cantik pada harga lebih kurang, okay, 3 sen, 3 sen setengah, 4 sen. 4 sen ni paling maksimum lah. Okay, kalau dah lepas, naik tinggi tu dah kira resistant lah. Okay, so ada beberapa cara sebenarnya, okay, untuk tentukan harga-harga ni. Okay, kita boleh guna RSI dan stochastic, kita cari oversold dia. Okay, kalau kita boleh tunjuk sikit ya, RSI dan stochastic. Okay, so alright, so kalau kita tengok dekat sini ya. Okay, so kelemahan KLC screener sebenarnya kita tak boleh tengok hourly. Okay, tapi kita boleh tengok dekat sini. Alright, di bahagian oversold, kalau kita boleh bahagian sini, 3 sen, nampak? 3 sen. Alright, 3 sen ni adalah antara harga-harga oversold. Okay, dekat sini kalau kita buat dekat sini pun, okay, 3 sen setengah, 4 sen. Okay, so itu adalah antara-antara harga oversold. Okay, so di sini pun sama. Okay, 4 sen, 3 sen setengah, 3 sen. Okay, 3 sen setengah, 3 sen, 4 sen. So itu adalah antara-antara harga oversold. Okay, paling maksimum 4 sen lah. Okay, dalam 4 sen setengah itu dah kira middle lah. Okay,
Okay, itu bukan harga-harga besar. Right? So, aku nak tunjuk cara, tapi KL16 ni mempunyai kelemahan dari segi hourly. Okay, selalunya aku akan combine daily untuk the next warrant dengan hourly. Okay, 1 hour punya chart untuk mencari harga-harga oversold. Selalunya aku combine RSI dan stochastic. Alright, untuk mencari harga oversold dan harga yang cantik, aku panggil harga support lah. Harga-harga support untuk warrant. So, warrant selalunya aku takkan ambil weekly atau monthly. Sebab apa? Alright, warrant mempunyai maturity date. Okay, so bila ada maturity date, okay, selalunya 1 tahun. Okay, kadang 7 bulan, 6 bulan. So, tak sesuai untuk kita guna weekly atau monthly chart. Tapi untuk kita selidik mother share dia, okay, kita nak tengok trend mother share dia, adakah dia breakout, okay, adakah ada potensi untuk dia naik, tu sesuai untuk kita guna monthly, weekly and daily. So, kita kena selidik lah. So, amat penting sebenarnya. Okay, untuk warrant, trade quarter warrant sebenarnya kita kena lebih banyak buat kajian, lebih sikit. Right, sebab apa kita nak untung, kita nak untung lebih, okay, kita kena buat kajian lebih lah. Okay, so memang berbaloi sebenarnya kalau kita dapat menguasai cara untuk kita trade counter warrant. Okay, kalau kita dapat menguasai cara yang betul, okay, kita insyaAllah kita boleh buat ROI yang agak tinggi. Okay, alright, so itu saja untuk counter direct warrant. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.